Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para fans Ayu Ting Ting dimanapun kalian berada. Selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Kabar-kabar menarik dan terbaru dari Ayu Ting Ting. Menemani istirahat kalian di sore hari ini, kembali lagi Bang Mimin akan menyuguhkan kabar-kabar menarik dan terbaru tentunya dari Ayu Ting Ting. Kabar terbaru sore ini datangnya dari postingan-postingan di salah satu sahabat saya, akun yang bernama yulijet1507, di mana di dalam postingan-postingan terbarunya memposting Ayu Ting Ting tengah berada di The Halu Cafe, ya kayaknya kafenya milik Ayu Ting Ting. Namun yang menjadi fokus perhatian Bang Mimin di sore hari ini, di mana gelang yang melingkar di lengannya Ayu Ting Ting itu gelang couple, kan, gelang couple bersama Shahir Sheikh beberapa tahun yang lalu. Wah, Ayu Ting Ting memakai kembali ya gelang couple tersebut. Mungkinkah ini satu kode, ya? Satu kode kalau Ayu Ting Ting dan Shahir Sheikh menjalin yang spesial. Pertanyaannya, mana mungkin ya? Mana mungkin gelang kenangan bersama dengan mantan masih dipakai kalau tidak ada hubungan? Inilah salah satu bukti cinta di dalam diam Ayu Ting Ting dan Shahir Sheikh. Lalu tak lupa dalam postingan tersebut, yulijet1507 menuliskan sebuah caption, kata dia, "Tuh gelang yang lama pun sudah dipakai lagi saat Ayu di kafe The Halu." Lalu dari postingan tersebut dan caption dari yulijet dibanjiri komentar ya dari para sahabat. Di sini ada salah satu akun ya yang Bang Mimin pilih ya. Jadi akun yang bernama Malah Abdul, kata dia, "Tuh Ayu selalu kasih kode buat fans Asa supaya santai aja, aman terkendali." Nah, itu adalah satu tanggapan respon dari sahabat ya yang mengomentari postingan Ayu Ting Ting tengah kembali memakai gelang couple bersama dengan Shahir Sheikh. Mari para sahabat, kita doakan ya, semoga kode-kode ini adalah pertanda baik dan mudah-mudahan cinta Ayu Ting Ting selalu terjaga. Ini dulu kabar menarik dan terbaru Ayu Ting Ting bersama Bang Mimin tentunya di Ting Ting TV. Sekali lagi jangan lupa di subscribe agar kalian menyimak kabar berikutnya. Sekian, terima kasih.